adakah jatuh murtad jika makan daging babi dengan sengaja walaupun tahu ia haram? Tidak. Murtad tidak ada kaitan dengan makanan minuman yang haram. Tetap haram, berdosa. Hanya soalan tadi kalau dibanding dengan minum arak. Semua orang Islam tahu minum arak itu haram. Bahkan hukum minum arak dosanya lebih berat dari makan babi. Sehingga zaman Nabi ada hudud orang minum arak 40 rutan. Makan babi tak ada rutan pun, hanya berdosa. Hanya kita doakan supaya orang yang mengatakan dia seorang Muslim, cubalah memahami kenapa Allah haramkan kita untuk makan ini, makan itu, minum ini dan minum itu. Ya, tapi dia boleh jadi yang menyebab kemurtad kalau dia menentang. Dia kata benda itu tak haram, yang haram tetap haram. Kita buat itu kelemahan iman kita, kesalahan kita. Kita doakan supaya kita dapat tinggalkan apa yang Allah haramkan atas kita, kerana itu adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan kita sendiri.